Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rizky Shanita bersama aku Rizky Shanita. Jadi di sini aku ada paket besar banget guys, tuh kan tuh. Ini adalah album Secret Number yang aku beli dari berbulan-bulan yang lalu. Terus aku mau bikin video unboxing tapi belum sempat. Seperti biasa, aku sibuk guys. Gak usah bertele-tele, jadi aku udah buka, cuma aku belum buka albumnya. Jadi ini gak ada isinya apa-apa sih guys. Ini emang kosong melompong sebenernya. Bukan kosong, cuma di dalamnya itu ada dua aja. Nih, aku keluarin biar tidak mengganggu kita. Jadi di dalam album tadi, di dalam kardus tadi itu ada si posternya sama si albumnya. I know you got the boom boom. Nih sama si stikernya. Nih aku buka stikernya. Ini udah aku buka di Instagram aku. Cantik-cantik banget gak sih guys? Mereka guys. Tuh, biar kalian lihat. Aku gak usah nonton aja. Itu posternya nanti aku bakal tempel. Lalalala. Biar aku bisa cantik kayak mereka-mereka ini. Ada mbak. Terus ini albumnya, ini adalah kali pertama aku membeli album Korea-Koreaan. Sebelumnya aku demen Korea, akhirnya di K-drama aku membeli merchandise-nya. Sekarang aku membeli album. Kayak beda banget sih mereka ini menurut aku. Dari bodinya itu gak yang kurus-kurus kayak Korea-Korea gitu. Tapi mereka tetap cantik gitu loh. Mereka tuh kayak tetap cantik. Cantik. Harusnya aku yang ke-6. Ya gak sih guys? Mereka tetap cantik gitu. Aku mau buka ini bareng sama kalian. Makanya aku menunggu biar aku bisa bikin video ini. Biar aku bisa membuka ini buat kalian. Ini second singlenya ya, kalau yang belum tahu. Yang first singlenya aku masih belum pengen beli waktu itu. Dan gak ada duit juga sih. Ini ada tulisannya di sini, second single, secret number, terus get that boom. Turn it up. Kan ada dua lagunya. Turn it up, turn it up. Turn up music on. Ya gak sih? Ini belum tahu ini Dita yang dari Indonesia. Ini ada Lea, ada Jini, ada Sudam, ada Denis. Aku suka banget sama suaranya Denis guys, bagus banget. Ini aku buka aja ya guys. Biar aku gak penasaran lagi ya. Padahal sejujurnya guys, aku ini cuma mau koleksi doang. Berharapnya sih mereka lama ya di industri musik dunia Korea, Indonesia, dan lain-lain. Jadi kalian kalau punya duit, beli dong album mereka. Dukung mereka biar mereka bisa lama guys. Lagunya tuh bagus-bagus. Maksudnya kayak sedih-sedih. Emang masih belum ada kali ya yang sedih. Cuma easy listening. Nih di belakangnya ini guys, udah aku buka ya Allah guys. Baunya wangi sekali. Terus ini kayak Dove gitu guys. Ini Dove. Terus habis itu ada Gadget Boom. Terus Sudam Denis. Terus ini di dalam ini lagunya itu ada Gadget Boom sama Privacy. Kalau kalian gak punya ini bisa lihat di YouTube-nya officialnya ya. Kita buka. Oh, I'm so excited. Tuh. Apa isinya? Ini di halaman pertama. Di halaman pertama ada si CD-nya ini. Cantik banget ya warnanya biru. Kalian lihat. Nah. Terus ada tulisannya ini ada CD. Cantik banget. Ada gambarnya mereka juga, guys. Aduh, sayang banget. Ini ada gambarnya mereka. Ini ada Jini, guys. Ya Allah. Dita dong guys, ya Allah, aku ada lagi guys, ininya Dita, lama-lama koleksi Dita aku tuh, Dita, terus ada si Lea, aku kalau dapat mau semuanya, cantik-cantik mereka guys, cantik-cantik banget ya Allah, semoga anak aku nanti kayak gini, ini Mbak Dita ya Allah, Mbak Dita cantik banget, meninggal waktu, aduh Denis,
Terus dengan rambut barunya. Ah, ini ada Jinny dan Rey. Aduh, stunning banget. Aduh, cantik-cantik banget. Aku dapet Dennis, guys. Oh, dapet Dennis. Ininya tuh dapet Dita. Oh my god. Ya Allah, Dennis, ya Allah. Ternyata aku dapet Dennis dong. Kesukaan aku suaranya. Suaranya tuh bagus banget. Terus dapat photocard juga, tapi yang bareng-bareng banyak. Nih. Iya. Aduh, cantik-cantik gak sih, guys? Cantik-cantik banget. Aku suka karena berwarna-warni. Ya Allah, Jinny cantik banget. Aku meninggal, guys. Oh my god, Dennis juga cantik. Ih, dapat lagi. Ininya. Ya Allah, ini lama-lama aku bingkai semua. Aduh, Sudam cantik, Mbak Dita juga cantik. Wah, cantik semua, guys. Aduh, mereka cantik-cantik banget. Lea juga cantik. Gak ada yang gak cantik, gak ada yang burik, guys. Aku dapet Jinny. Ya Allah, ini kesukaan aku semua, guys. Ya Allah, Mbak Dita, Jinny. Ya Tuhan, mimpi apa aku dapet dua orang cantik ini. Ya Allah. Ada tulisannya, guys. Sebentar, guys. Duh, ya cantiknya mereka. Nah, aku kada bisa membaca. Oh, bahasa ini. Thanks to-nya. Tuh, sweet banget sih mereka. Oh, ini ada. Ada liriknya. Tune it up. Turn up music up. Turn and move like that. Udah, guys. Abis. Jadi aku dapet ini photocard yang bareng-bareng, terus sama photocard yang kici-kici ini. Ya Allah, kesukaanku banget sih. Ya Allah, mereka yang kesukaanku semua. Aduh, meninggal aku. Yes, ini dapet ini juga. Terus ini. Oh, ini apa namanya? Ini diginiin loh, guys. Terus diginiin. Terus gini. Nah, kan cantik. Ya Allah, terima kasih atas rezekinya. Aku akhirnya bisa membeli album Korea pertama aku. I'm so happy. Buat teman-teman, kalian jangan berhenti berdoa. Siapa tahu Tuhan lagi baik dan mengabulkan doa kalian. Kayak aku bisa beli album ini, kayak wow, amazing banget. Allah, alhamdulillah. Dan dapat posternya juga, karena yang dapat poster itu nggak semuanya, kayak beberapa orang doang. Kebalik. Udah, itu sekian video aku membuka unboxing album kekore-koreaan ini. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa like, subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya. Kalian mau video apa, bisa request di bawah. Dan sekian video aku kali ini. Jangan lupa bahagia, semoga bermanfaat. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.